Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Mencari asal usul daripada perlapan atau perlengkapan daripada pembuatan senjata api racun. Dengan berapa korban penipuan dengan? Kalau untuk yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan sudah ada 3 korban perempuan yang ditipu karena yang bersangkutan menipu bahwa sebagai anggota dari BIN. Bersangkutan dia sudah. Modus operandinya dia mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di BIN, kemudian dia merayu tiap perempuan, kemudian dia akhirnya mendapatkan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.